Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathurrahman di channel FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan mereview ya sebuah aplikasi, dan aplikasi ini recommended banget ya buat kalian pencari ensiklopedia yang sangat lengkap, yaitu ensiklopedia Hadis 9 Imam. Oke, kalian tinggal ke Play Store aja. Nah, kalian cari ensiklopedia. Nah, ini namanya Kitab 9 Imam. Nah, ini sangat lengkap ya ensiklopedia ini. Jadi ada 9 kitab hadis di ensiklopedia ini ya. Oke, kita sebelum membuka aplikasinya, kita lihat dulu testimoninya tentang aplikasi ini ya. Dan rating ulasannya mendapatkan nilai 4,5 ya. Nah, ini pasangnya itu udah mau mendekati 5, mau sempurna. Nah, dari Zaki kasih bintang 5, Samsul Arifin bintang 5, dan ini banyak yang ngasih bintang 5 juga ya. Kalau kita amati, jadi aplikasi ini recommended banget ya. Kitab 9 Imam. Oh, ada yang ngasih 3. Nah, dia ngasih 3 gara-garanya terhapus dari HP, dan dia tidak menggunakan aplikasi ini lagi. Itu sebenarnya ada bug aja, ada error gitu. Soal namanya aplikasi, mungkin lagi perbaikan. Nah, ini ada yang ngasih bintang 1. Nah, ini aplikasinya kembali-kembali terus, yaitu lagi perbaikan ya. Tapi secara keseluruhan ya recommended ngasih bintang 5. Itu hanya beberapa kasus terjadi ya, bisa dari HP-nya, bisa dari jaringan, bisa dari penginstalan yang tidak sempurna. Nah, kalau saya sih fine-fine aja memakai aplikasi ini ya. Nah, tidak ada masalah gitu. Oke, kita langsung aja buka ensiklopedinya. Nah, jadi kita udah sangat jelas ya dari penilaian tadi. Kita buka aja ke aplikasi hadisnya. Oke, kita sudah buka, dan ini lengkap ya, dari fiturnya sudah sangat lengkap. Jadi Kutubut Tisya, nah, Kitab 9 Imam, seperti itu. Oke, kita kupas satu persatu tentang kitab hadis ini. Apa aja sih yang mengarang kitab 9 Imam tersebut yang tertulis di ensiklopedia hadis ini? Oke, kita lihat di sini ada kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, kitab Imam Abu Dawud, kitab Imam Tirmidzi, kitab Imam Nasya'i, kitab Imam Ibnu Majah, kitab Imam Ahmad, kitab Imam Malik, dan yang terakhir kitab Imam Sunan Ad-Darimi. Dan ini sangat lengkap, luar biasa. Walaupun ya ketika kita mendownload lumayan besarnya itu 200 MB ya, 200 MB. Tapi kalau pakai WiFi ya cepat juga mendownload. Oke, kita buka masing-masing ya, apakah lengkap atau tidak, atau bermasalah atau enggak, kita cek ya. Kita buka Imam Bukhari. Nah, ini lengkap, bisa. Nah, lengkap ya, bisa diakses juga nih, tinggal geser-geser aja seperti ini. Oke, lengkap. Nah, ini kitab Imam Bukhari, bisa diakses, bisa dibuka. Oke, kita lanjut ke kitab Imam yang kedua, yaitu kitab Imam Muslim, Sahih Muslim. Oke, kita geser-geser, dan ini juga bisa diakses ya, mantap. Lanjut berikutnya kitab Imam Abu Dawud. Oke, kita lihat. Nah, ini juga ada penjelasannya, keterangan hadisnya do'if, misalkan seperti itu. Terus sahih, nah ini ada keterangan, jadi luar biasa. Kita bisa belajar banyak di sini. Oke, next, lanjut kita lihat di kitab
Imam Abu Dawud. Nah, ini juga lengkap. Oke, sama juga. Oke, di kitab Imam Tirmizi kita buka juga. Nah, ini banyak hadis hasan. Hasan dhaif sahih. Ya, ini jadi banyak periwayatan di rujukan Imam Tirmizi ini. Ya, banyak periwayatan di hadis hasan dan sahih juga banyak juga. Oke, kita lanjut ke Imam Nasya'i. Nah, ini ungkap ya. Kita lihat di Sunan Ibnu Majah. Oke, bisa akses, nggak ada masalah. Kita lihat di kitab Imam Ahmad. Nah, ini lengkap juga ya. Kita lihat di Muwatta al-Malik, Imam Malik ya. Yang oke, lengkap juga. Dan terakhir kita lihat di kitab Imam Sunan Ad-Darimi. Nah, lengkap. Nah, itu aja dari saya tentang aplikasi ini, dan di sini dilengkapi juga hadis pilihan, ada pilihan hadis gitu, dan kita bisa mengupgrade pro untuk hadis ini. Nah, seperti itu ya, dan di sini juga ada link ke hadis arba'in. Oke, lengkap. Oke, itu aja review dari saya tentang kitab hadis 9 imam. Kalian harus download ya aplikasi ini, karena ini aplikasi yang sangat lengkap. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.